Derby Putayasa. Alamat saya ada di Desa Les, Kecamatan Pejakula, Kabupaten Buleleng. Saya umur 19 tahun. Saya masih duduk di bangku kelas 11 di SMA Negeri 1 Pejakula. Dan saya juga sebagai seorang pemuda sukses membudidayakan lebah trigona. Awalnya sebelum beternak saya hanya mencari madunya saja di hutan. Karena banyak pembeli dan peminat, akhirnya saya beralih untuk beternak lebah trigona. Pertama saya ternak sekitaran 4 koloni. 3 koloni yang gagal, 1 berhasil. Dari ketiganya tersebut hanya satu yang berhasil. Lalu saya bongkar yang berhasil, kenapa bisa koloni tersebut berhasil. Akhirnya saya menemukan ada sebuah sosok yang disebut dengan Ratu Lebah Trigona. Setelah saya menemukan sosok ratu tersebut, saya langsung mencari ke hutan kembali. Akhirnya saya menemukan, lalu saya pelihara sekitaran 4-6 bulan. Sudah ada telur banyak, telur muda, telur tua, dan juga madu. Dari situ saya sudah ada bibit-bibit keberhasilan dalam budaya lebah trigona. Dan sekarang saya sudah memiliki sekitaran 268 koloni lebah trigona. Dalam waktu panen, dalam satu tahun hanya bisa 2 atau 3 kali panen karena tergantung musim bunga yang ada di sekitaran rumah atau sekitaran penangkaran lebah trigona tersebut. Di dalam penghasilan, sekali panen hampir 50 botol yang berukuran 150 mili dengan harga Rp150. Dari belajar ternak budidaya lebah, saya mampu mengangkat ekonomi derajat keluarga saya beserta saya bisa membiayai sekolah saya sendiri melalui IPP, paket, dan sebagainya.